Musisi David Bayu Naif mendampingi anak tercintanya Audrey Davis untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Rabu 7 Agustus 2024. Audrey diperiksa atas kasus video syur yang diduga mirip dirinya. David tampak menggenggam erat tangan sang anak saat datang menjalani pemeriksaan. Keduanya nampak mengenakan topi, kacamata, dan masker, serta enggan memberikan tanggapan ke awak media. Usai diperiksa selama 4 jam, Audrey dikabarkan dicecar 29 pertanyaan. David Naif pun sempat angkat bicara, sedangkan sang anak terus bungkam. Sebagai orang tua, David akan terus memberi dukungan untuk sang anak. Ia pun mengharapkan doa baik dari masyarakat dan menyerahkan kasus sepenuhnya ke kuasa hukum. Andre bagaimana? Ya, maunya saja. Oke. Terima kasih guys. Ya. Nanti tanya ke pemilik ya. Oh, maaf. Foto tanggal. Ya. Mas Sandi, tapi itu benar Pak, diduga Mbak Audrey itu Pak. Ini motor penyidik, tadi sudah disampaikan. Bakal menampung, Mas David bakal menampung jalur hukum nggak Mas David sendiri untuk melaporkan penyebarnya Mas? Ya pokoknya, kita ikutin prosedurnya dan saya serahkan Pak Sandi untuk semua. Apa mobilnya mana? Untuk penyebarnya Mas? Ya, suruh berhenti, suruh berhenti. Yes.